Paket gue udah sampai. Ini gue bener-bener kayak, wah ini harus ada cara viral dan aur-auran secara cepat dan bisa nyampe hari ini. Paket. Ayo let's play it. Eh ini beneran keren banget sih menurut gue. Jadi ini ada 3 mode. Yang pertama ini buat main solo nih, main sendiri sama orang orang sama bot. Tuh kayak gitu. You lost with the robot. Terus ada yang buat member 2 nih tengah main sama Abi itu. Tuh. Goblok lupa. Sialan. Itu parah sih. Terus abis itu ini ada yang memory. Ayo kita play. Jadi tuh ini masih stage gampang, ada 9 stage nanti. Gue menang stage pertama, ada 9 stage nanti. Terus, oke, di luar dari ini semua, nanti bukain. Tuh, dia ada game ini juga. So, just in case, like, kayak baterainya habis. What is that? Ya, untuk bikin, apa, the tic-tac-toe grid. Oh, my God, this is a good investment, I like it. Yes. Tapi ini kayak tic-tac-toe ini, babe. Kayak tuh. Jadi kayak you put ini tuh, tuh gitu. I see. You see? I see, bro. Do you see me? I see you. Yang ini juga seru, guys. Jadi kayak kalau yang ini intinya nanti kayak kita move dulu yang kecil-kecilnya dulu nih, dia juga. Terus kayak kita bisa move on top of each other misalnya kayak gini. Like okay, I put this here and then dia mau okay, cannot put here gitu. Gitu. Misalnya kayak oh, put this here. Oh, sorry, I got the bigger one. Dah, tuh. I won. Kok bisa gitu ya? Oh, what the fuck? Bagus. Yeah, gak bisa. I cannot put it back there. Fuck you. Okay. Ini kita bego deh. It needs to be. I won. Ini kemarin ada yang skip story gue waktu gue ngasih lihat ini nih. Cuman ya udah nggak apa-apa, gue kasih lihat lagi buat kalian yang kemarin gak lihat. Lucu banget. Binatang larutan penyegar cap budak korporat. Anak muda rasa orang tua. Sebenarnya gue mau yang ini nih, tapi dia nggak ada, udah habis. Apa sih namanya tadi? Hey nakal, bukan hey neken. Gumes. Kalau ini gumes, kalau ini gundeng. Lucu banget.
gue belum ngecek boleh bawa parfum apa enggak, tapi gue jaga-jaga, gue bawa yang ini aja nih. Tada! Jadi ini udah diisi sama parfum gue. Dan beri-beri gampang. Persis kan? Ini sih bener-bener multifungsi banget ya. Oke, mungkin ini kelihatan kayak tempat kacamata biasa, tapi lihat, jadi oke, satu buat naruh kacamata. Di sebelahnya ada, tada, oh my god, jadi gak perlu hilang-hilang lagi nih begini-giniannya nih. Dan gak perlu ribet. Jadi kalau mau ganti kacamatanya tinggal taruh dalam sini si Sofrance-nya, terus ganti kacamata sebaliknya. Menurut gue sayang banget kalau kalian baru tahu ini sekarang dan gak beli sekarang. Ini dari Godox gitu. Kalian tahu kan kalau Godox emang mainly dipakai buat fotografi, videografi, tapi ini emang buat content creator. Kita matiin. Nah, casnya dia di sini. Nih, kalau ini kemarin sebenarnya gue belinya di Bali. Kayak buat ini aja kali ini butuh kemarin. Terus ini jauh lebih bagus juga daripada yang punya gue tuh udah mau matenggo. Banyak lagi. Terus dia satu kali pencet doang. Nyala. Ox bangs sih. Jadi kalau traveling mendingan pakai ini aja nih. Ini buka paket berasa kayak buka paket ulang tahun, tau gak? Kayak happy banget gitu, padahal ini juga barang yang kita beli ya. Beli vakum terkecil yang pernah aku lihat. Dia dapat 3 adaptor ya namanya ya. Jadi ini gemes banget, aku belum tahu nih kekuatannya semana, cuman pas banget ini lagi kotor. Coba. Jujur ini berguna banget untuk bersihin tempat-tempat yang sempit kayak gini. Terus ini aku beli storage yang aku tuh sebenarnya juga bingung ini mau aku taruh apa. Tadinya tuh aku mau taruh parfum kan di atas ini. Cuma ternyata ini tuh gede banget nih. Tempat ini gede banget. Padahal ada juga sih yang ukurannya kecil. Tapi aku beli ukurannya kayaknya kegedean. Jadinya aku bingung nih mau taruh gimana. Tapi sebenarnya ini tuh bisa banget kalian taruh untuk jadi tempat skincare, parfum, atau apapun itu. Kayak misalnya kayak gini gitu ya. Ini tempatnya gede banget guys tuh. Lebar banget dan di bawahnya dia tuh kayak bisa ditarik gini. Oh, enak deh. Ini tuh aku beli karena emang cantik aja dan harganya murah. Jadi yaudah deh beli aja daripada enggak kan. Nih aku juga beli ini tempat untuk naruh bumbu. Ini tuh bisa diputar gitu jadi enak. Dan karena space dapur aku nih gak gitu gede, jadi kayak ini udah kecil aja tapi muat banyak hal. Terus kayak yaudah taruh di situ di ujung. Jadi kalau masak tinggal cari bumbunya tuh di sini aja karena space-nya tuh nggak begitu banyak nih di dapur. Jadi rapi. Dia tuh bentuk bebeknya tuh kayak gini. Jadi kalian cukup punya kepala charger yang USB. Abis itu udah kalian colok nih. Kalian colok. Nah. Selamat menggunakan kontrol suara. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memanggil bebek pintar. Bebek pintar. Halo tuan. Apa ya, kita suruh dia apa? Supaya jadi kan bisa nyuruh-nyuruh kali, bisa nyuruh-nyuruh di sini. Contohnya ya, ini remote TV ada di sini. Nih ya, remote TV di sini ya. Nyalakan TV. Tuan, saya akan beristirahat. Lanjut saya jika membutuhkan sesuatu. Bebek pintar. Halo tuan. Nyalakan TV. Buka TV. Di. Oh iya, tuh kan, tuh. Kan. Ini remote TV di sini ya. Nih, biar sekali lagi ya. Bebek pintar. Halo, tuan. Matikan TV. Tutup TV.
gua mah. Lagi ya, lagi. Ini remote AC ya, nih. Ada baterainya ya. Gak ada yang megang remote AC selain aku. Bebek pintar. Halo teman. Nyalakan AC. AC sudah dinyalakan. Emang udah nyala ya? Bebek pintar. Halo teman. Matikan AC. Mati nggak? Anginnya mati, mati tuh udah. Mati kan? Lampunya udah nggak ada tuh. Tuh, gua mah, udah nggak butuh lu. Sana lo nyelip sana tiap hari juga gua nggak nyari. Udah ada si bebek pintar, coy. Sana. Istirahat. Iya, udah. Istirahat neng, udah. Bebek pintar. Matikan lampu malam. Matikan lampu malam. Lampu malam sudah dimatikan. Tuh dia ada lampu tidur. Nyalakan lampu malam. Lampu malam sudah menyala. Redupkan lampu malam. Redupkan lampu malam. Lampu malam sudah dimatikan. Sumpah ya, ini tempat makan kucing yang kayak gini tuh penyelamat aku banget selama aku umroh. Beberapa hari tuh pas keluarga aku belum nyusul, si Zui tuh masih di sini, jadi dia belum aku taruh hotel. Nah ini tempat makan yang enak banget. Jadi itu stoknya habis. Taruh isi dulu. Jadi ini tuh bisa sampai 2 minggu deh ini. Jadi setiap dia makan dia tuh kayak berkurang gitu dari atas, dan ini tuh nggak disemutin karena ada tutupnya tuh. Enak banget seperti ini doang. Terus selama aku tinggal ini tuh masih aman aja guys, karena dia isinya banyak tuh, lihat penuh, bisa masih sampai penuh lagi sih ini sebenarnya. Terus ada ini juga nih, air galon. Jadi kalau dilepas ininya nggak tumpah tuh, lihat. Kayak aku galon, jadi kalau misalkan mau ditinggal-tinggal nggak mau repot ya setiap hari ngasih makan kucing bolak-balik, pakai ini. Jatuh.
mau pamer beli tumbler di Shopee tapi harganya cuma 50.000 dan ini bisa kuat sampai 15 jam. Oke. Sumpah demi Allah. Nanti aku bakal masukin linknya. Mau. Ya kan keren banget sih. Iya. Aku mau masukin linknya. Kayak yang mahal banget gitu kan. Iya kan? Bener gak? Iya. Sumpah. Iya kan? Makanya mau aku masukin di Shopee. Dan ini bisa tahan bener-bener aku udah uji coba. Ini tahan 15 jam es batunya gak cair. Apa jadinya lagi menggunakan kok? Buruan check out sekarang nanti. Terus keburu abis menangis. Menggoda. Membuka bantal beli di Shopee. Jadi kemarin aku tuh acara terus kayak dapet hadiah bantal, ternyata enak. Dan aku cek di Shopee harganya nggak mahal-mahal banget. Iya, aku masukin linknya deh. Itu enak banget dipakainya, nggak bikin sakit kepala. Ini aku abis ngerakit akrilik baru aku. Dan ini tuh bisa diputar sampai 360 derajat kayak ini. Dan bagian sekat dalam-dalamnya ini bisa kalian atur. Karena kalian bakal kayak rakit sendiri gitu. Tapi tenang aja gak susah ngerakitnya. Dan ini tuh bisa kalian sesuaiin sama ukuran makeup kalian. Kalau misalnya makeupnya kayak nih segede gini nih, ya udah nggak riskat-riskatnya, atau mau yang setengah-setengah kayak gini juga bisa. Dan harga tuh murah banget, 65.000 tuh, lucu kan. Senang banget kalau dapat barang yang murah-murah deh. Mau cobain ini device yang menarik banget. Ini tuh catokan buat bulu mata. Bayangin, catokan buat bulu mata, bukan buat rambut. Jadi dia tuh kayak gini eyelash curlernya. Tuh ini udah aku nyalain, terus aku mau panasin bentar. Tapi sebenarnya ini gak yang kayak panas banget. Tuh masih aku pegang juga bisa gitu, bukan yang kayak catokan biasa. Dan kebetulan emang ini bulu mata asli aku, dan aku tuh selalu lash lift, tapi dia udah turun lagi. Jadi aku mau coba pakai dia. Nah katanya tuh dia nih gak bikin sakit, terus dia juga bisa lebih lama lentiknya dibanding kalian pakai eyelash curler yang biasa. Nah kita coba ya. Oke. Wow. Guys, lihat. Oh, ini kalian lihat ya perbedaannya. Nah, aku mau cobain lagi yang sebelah sini. Ini enggak sakit sama sekali karena sebenarnya kayak angetnya tuh bukan anget yang panas ya. Maksudnya bukan kayak catokan atau setrikaan gitu. Biasa aja, anget biasa aja. Bagus sih, sumpah. Guys, penemuan baru aku nih buat kalian yang suka bersih-bersih dan anak kosan. Jadi ini kemoceng, tapi ini bukan kemoceng biasa ya. Nih, dia tuh bisa sampai. Jadi dia kecil gini, tapi bisa kita panjangin sampai 2.5 meter. Sumpah, ini langit-langit. Guys, lihat nih ya. Ini lihat ya. Please lihat. Ini langit-langit nyampe. Sumpah nyampe. Tuh. Dan ini tuh dia bahannya microfiber, jadi bisa dicuci dan harganya murah banget, 25.000-an. Guys, tuh. Terus bisa dikecilin lagi jadi sekecil ini. Nih buat kalian yang anak kosan atau di rumah, itu wajib banget, ibu-ibu wajib banget punya ini karena ini sangat-sangat berguna, useful banget, sumpah.